di tanah di antara daun-daun yang berserakan. Benda tersebut berbentuk memanjang dengan pangkal berbentuk bulat dan meruncing di ujungnya jika dilihat dari atas. Jika dilihat dari bawah, benda tersebut mempunyai beberapa ruang berongga. Dari atas, benda tersebut terlihat berwarna hijau. Namun bagian bawah benda tersebut berwarna putih. Benda itu mempunyai panjang sekitar 60-70 cm. Betul, tadi pagi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat terdengar suara keras benda jatuh di pekarangan warga. Diduga komponen pesawat, ujar Kades Dawu Suwito saat dikonfirmasi Detikkom Selasa tanggal 10 Maret tahun 2021. Suwito menambahkan saat ini pihak TNI dan Polri sudah ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Ini Polres dan Koramil sudah di lokasi, tanda Suwito. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?